gentlemen. Ada anak gadis gak punya teman. Kali ini saya adalah host paling fenomenal. Akan menghadirkan para juara-juara kelas berat dalam pertandingan makan kali ini. Dan langsung saja kita panggil dari sudut merah. Ini dia, pria yang satu ini memiliki hobi menjahit, nyanyi, masak, main musik, baca buku, melukis, baca puisi, acting, mencipta lagu, membuat prakarya, menyulam, juga sedot WC. Ini orang banyak amat hobinya, banyak banget pengalamannya ya. Dan kelamaan langsung saya kita panggil ini dia, Mr. Danang. Oma mohon maaf, ini cewek cantik-cantik tapi PA ya, itu bulunya terbang-terbang masuk ke mulut gua. Sono. Biar totalitas, sini. Biar merasa gitu semangatan ya. Jadi kamu gak ada temennya ya? Oke, sedangkan dari sudut biru, pria yang satu ini memiliki karir yang cemerlang. Wow. Di dunia perfilman sebagai tukang bikin kopi artis. Cemerlang di dunia perfilman jadi pemeran utama dong? Bukan, dia bikin tukang kopi artis. Ada. Punya moto, biar jelek asal selamat. Kita panggil langsung, ini dia. Talu. Apa sih? Orang pakai dia dong, kipasnya cakep, gua kipas sate. Kipas menunjukkan siapa orang yang gue kipasin, lu tahu. Coba ya, emang siapa? Kalau pakai kipas gituan, gua minta bumbunya bumbu kacang. Bumbu kacang emang sate ayam. Geluduk. Halo, mentang-mentang gua di sudut biru sampai muka gua dibiruin. Ya karena merah-merah aja biasa. Muka lo masih biru aja, lo so cakep lo. Udah gitu petinju liat dong, no. Sini. Pake jubah. Lihat no. Masuk gua pake kidaus. Lihat. Kimono, bukan. Min dimakan dulu, iya, kimono. Iya, ini aku ngomong, hei. Iya, lu orang lawak juga, Min. Lawak dikasih tahu. Iya. Lu. Ini anak buah gue nih, cantik-cantik, ya. Pada aneh. Abisnya kayak gitu kasihan kan, abang mau diiniin biar enak. Dikipasin ya. Iya. Enak ya. Kan? Ya. Enak kan? Enak, adem. Ya udah, sekarang udah semangat ya. Iya semangat, oke. Jangan lama-lama nyendernya. Kenapa emang ya? Kemarin kucing anggora tetangga saya, ya. Disenderin dia, angin duduk. Ini Sapri emang, aduh. Ini ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Woyo. Mohon maaf gimana tadi? Ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Dan peraturan yang harus ditaati adalah apabila melanggar maka akan didiskualifikasi. Wow. Dan peraturannya adalah. Pertama, tidak boleh ribut. Oke. Hah? Kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Hah? Lalu. Yang ketiga, tidak boleh menginjak rumput. Hah? Kayaknya, kayaknya ini peraturan di rumah gue deh. Bacain. Sorry, itu peraturan di rumah baca di sini. Hei, lo kemana aja? Bacain dari tadi juga ke belakang. Ini jagoan kita yang mana nih? Jagoan kita yang ini, yang mukanya kayak biru. Yang biru. Yang ini? Iya, emang apa? Yang ini siapa? Itu lawannya. Lawan. Hei, gua kesono aja dah kalau modelannya begini, gua kesono aja dah. Vicky. Ayo, kamu masih bisa. Min. Stop. Papa. Sana. Papa. Si mama ini kalau udah ngancam kayak begitu di rumah bisa galak banget gitu. Aku bikin lembur, lu malah gaya. Ini malam minggu nih ya. Pa. Oke. Mama, saya mau tanya. Iya. Rambutnya tinggi main basket mulu. Lumayan lo Min. Gak apa-apa lumayan Min, melatih seminggu. Kalau seminggu sekali tuh makin lucu, kalau setiap hari pasti gak lucu tau Min. Iya kan? Oke, ini. Sekarang kita akan mulai. Lu tinju begini, jangan begini. Ada masalah apa manusia blao? Oke, sekarang kita akan mulai hitung mundur dari hitungan kelima ya. Oke. Kita akan
silakan di sebelah situ. Ayo Dana. Silakan dibuka dulu jubahnya. Dari Danang dibuka dulu jubahnya. Oh, saya nggak suka kalau saya nggak dilayanin sama wanita-wanita cantik di belakang saya. Iya kan? Eh, lu bukain. Lu bukain, bukan. Eh, Uci mulai ngelunjak. Eh, Bin, ini kenapa? Gimana kita mau menang nih, jagoan kita masuk angin begini. Hah? Lu dari mana tadi malam? Ronda. Tau petanding pakai ronda, ini gimana? Tenang aja. Lu pasti menang nih? Udah pas lo. Yakin lu ya? Yakin. Awas lu sampai kalah lu, sumpah. Siap ya? Dari hitungan kelima. Buka. Udah belum, Nang? Belum. Eh, yang lomba makan harusnya dia tahu. Masa sih? Dia soalnya sering banget makan perasaan gue. Iya. Yeah. Sumpah dia. Bisa aja pabrik bapau. Gemes lo. Oke, okay, yuk. Oke. Okay. Danang versus Sapri. Tunggu dulu. Kita akan lihat ini mukbang challenge. Makan donat gula. Gimana itu gulanya? Gula. Eh, kayak lagu. Gula, 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 gula. Ya, 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 ya. Ketahuan. Nada suaranya dicari susah loh. Emang iya. Ketahuan. Emang ketahuan kalau baru. Bukan yang. Jangan itu menandakan bukan apa-apa. Menandakan suara lu udah mulai gak enak. Kan, ya? Udah mulai gak enak. Yuk, sekarang kita akan mulai ya. Ini adalah mukbang challenge makan donat gula. Siap ya? Pakai dipakai sarung tangan ya. Hitung mundur. Kita akan hitung mundur. 5. 4. 3. Eh, mohon maaf, pamanan. Bukan mundur elunya, hitungnya mundur. Maksudnya? Elunya enggak mundur. Oh, diam aja di sini. Sapri, ini gue kasih tahu. Kan hitung mundur. Kalau orang udah gak cakep, pinter ngapa sih Pri? Jadi ada kelebihannya. Ih, gue sering digituin loh Pri. Oh jadi hitung mundur, gue diam aja. Ya diam aja. Itu masih lucu Pri, bercanda begitu Pri. Oke, okay, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo! Ayo Pri! Ayo! Ayo, ayo Pri! Ayo bisa, bisa! Musiknya tuh.